Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Balik lagi di channel Dembul MV ya, Mas Bro. Saya hari ini belum ada kegiatan riding, jadi saya mau unboxing barang atau perlengkapan berkendara aja, Mas Bro. Kemarin saya dapat paket. Udah saya bongkar si paketnya, jadi tinggal review saja, Mas Bro. Saya kemarin dapat kiriman paket sebuah helm anak-anak, Mas Bro. Jadi helm ini untuk anak-anak, jenisnya helm half face ya, Mas Bro, dan tipenya tipe helm Pogo, Mas Bro. Ini dia helmnya, penampakannya. Ini untuk anak kecil, Mas Bro. Warnanya ya ada warna coklat sama perpaduan warna oranye, dan gambarnya ini beruang, Mas Bro, atau bir. Ini tampak depan nih, Mas Bro. Tampak samping kanan, tampak belakang, tampak samping kiri, Mas Bro. Visornya dia warnanya dark ataupun gelap ya, Mas Bro. Warna gelap dan cempung, memang ciri khas dari helm tipe atau jenis Pogo itu. Dia kacanya itu cempung, Mas Bro. Seperti ini, Mas Bro. Ini ukurannya untuk anak kecil ini. Jadi kemarin saya tuh lupa berapa ukurannya ya. Yang jelas ini untuk anak kecil aja lah. Umumnya ukuran untuk anak kecil, kayaknya all size ini kayaknya untuk anak kecil aja nih, Mas Bro. Untuk anak 7 tahun sampai 12 tahun lumayan bagus, recommended nih, Mas Bro. Yang di sini lapisannya ini berbahan seperti kulit sih, teksturnya hanya seperti kulit, cuman ini kayaknya bukan kulit. Dan untuk penguncinya dia pakai seperti ini, Mas Bro. Kurang tahu saya ini jenisnya apa nih, masih standar untuk penguncinya begini, Mas Bro. Penguncinya seperti ini biasa. Dan untuk busanya nggak begitu tebal sih, karena memang harganya juga, memang kemarin tuh saya dapat harga 43, kalau nggak salah dapat harga 43.000 sama ongkirnya, kalau nggak salah gratis ongkir. Jadi dengan harga segitu 43.000 ya, menurut saya memang sebanding dengan barangnya. Keren sih. Oke, Mas Bro, Kang Bro, mungkin segitu saja review singkat helm half face dengan jenis Pogo ya, Mas Bro. Untuk pemakaian sehari-hari untuk anak kecil. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa, saya mohon dukungannya untuk Kang Bro, Bang Bro, Mas Broku semuanya, untuk channel saya yang baru ini, Dembul Motovlog ya, dengan cara dukung, dengan cara like, comment, dan subscribe ya, Mas Bro. Dan untuk Bang Bro yang suka video seperti ini ataupun video-video riding seputar motor ya, silakan di like dan di share ya, Mas Bro. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.